Dalam mula. Apa lah ustaz? Semua pasal ustaz datang, saya semua lupa. Kita ambil satu hadis pelan-pelan dapat tulis hadis ni. Hadis ni tajuk dia yang Ibnu Katsir tulis al-amru bita'allimil kitabillahi. Maksud dia arahan tanda-tanda akhir zaman ni Nabi dalam kitab ni kata arahan Nabi arah kita supaya kita belajar, kita jangan pisah diri kita bita'allim. Maksudnya diri kita ni jangan pisah dengan kitab Allah. Bila berlaku tanda kiamat ni, tanda-tanda yang terelok ni, Nabi ajak dekat kita, Nabi suruh dekat kita, jangan pisah diri kita dengan Al-Quran. Dengan apa yang Nabi kata, belajar Al-Quran. Bila kita baca, jangan baca saja. Pasal di akhir zaman, orang suka nak baca Al-Quran. Orang suka nak tumpu tentang tajwid. Tapi makna yang Nabi mahu, Nabi kata belajar tentang isi kandungan Al-Quran. Bila main akhir zaman, Nabi kata kita dengan Quran jangan pisah walaupun satu hari sekalipun. Kita mau pagi itu tak mau nak fitnah kita dengan Quran. Kita mau pula pada petang tak fitnah kita dengan Quran. Kita mau pula sebelum tidur tak mau nak fitnah kat diri kita, kita dengan Quran. Maka kita buat macam mana nak baca Quran? Kita buat macam apa nama? Macam Nabi SAW suruh sahabat dia baca Quran. Baca, 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 baca. Semua sahabat Nabi pakai 20 nak baca Quran. Tiba-tiba orang yang ambil awal sekali, Sayyidina Ali. Semua sahabat Nabi 20, Sayyidina Umar punya 20 nak baca surah Al-Baqarah. Tak habis surah Al-Baqarah, tengok-tengok Sayyidina Ali dah habis. Nabi tanya dekat Sayyidina Ali, wahai Ali, siapa ambil awal? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kan kami dah belajar dengan Rasulullah. Kata Fatimah, kalau baca satu pun Allah satu per tiga. Jadi saya baca tiga kali khatam satu Quran. Hampa ni jenis nak pegang Quran, faham-faham lah. Kadang-kadang tak dan nak pegang Quran tu tak dan. Jadi kita kadang-kadang duduk saja-saja, cuti tak cuti pun, semayang tak semayang pun, baca Quran. Baca Quran. Kulullah Allah ni baca tiga kali seolah-olah macam apa nama? Sebiji Al-Quran. Jadilah. Pasal nak ingat kata tanda akhir zaman ni, Nabi kata jangan pisah diri dengan Quran. Jangan pisah diri belajar Quran. Jangan. Kalau zaman tu dah main tak elok, gamping diri kita dengan Quran. Nampak tu? Minta satu tak dapat, minta tiga sekali wabak. Kita dengar hadis Nabi SAW. Nabi kata faqawalah. Qala, ni sahabat Nabi, qala Uzaifah ibn Yamani radhiyallahu anhu, qala, telah berkata Uzaifah ibn Yamani radhiyallahu anhu. Uzaifah ni kita tahu, ni cerita ni, qala, telah berkata Uzaifah ibn Yamani radhiyallahu anhu. Uzaifah ni kita panggil sebagai sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzaifah gelaran dia, Nabi panggil si Rasulullah. Dia maksudnya dia menyembunyikan rahsia-rahsia. Kadang-kadang ada benda Nabi tak mampu nak cakap. Ada benda memang Nabi tak mampu nak cakap. Bila sahabat main, Nabi tunjuk isyarat, pergi jumpa dengan Uzaifah. Pergi jumpa dengan Uzaifah. Benda-benda yang pelik, kadang-kadang main mimpi ke yang tu, ke yang ni, apa benda sekalipun, pergi jumpa dengan Uzaifah. Uzaifah kata, pada maka Uzaifah ni kedudukan tinggi. Kedudukan tinggi. Dan Huzaifah ni pula dia syahid dalam peperangan Yamamah. Dia syahid dalam peperangan Yamamah. Peperangan Yamamah ni melibatkan ramai sahabat Nabi hafal Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata siapa nak pi dalam peperangan Yamamah? Siapa nak pi perang? Sahabat Nabi mula-mula sekali angkat tangan nak pi peperang dalam peperangan Yamamah ialah Huzaifah. Uzaifah ibn Yamani angkat tangan. Dia angkat tangan. Bila dia angkat tangan, sahabat-sahabat Nabi semua main mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, tolong kalau boleh halang dia. Halang dia Rasulullah, jangan bagi dia pi. Halang dia Rasulullah, jangan bagi dia pi dalam peperangan Yamamah. Kalau ditakdirkan dia syahid dalam peperangan Yamamah, kami nak rujuk dengan siapa lepas ni? Pasal ni benda-benda, semua benda-benda yang pelik, benda-benda yang apa sekali, kami rujuk dengan dia.
dan Rasulullah sendiri pun akan bagi isyarat, pergi kat dia, pergi kat dia. Kalau ditakdirkan dia syahid dengan siapa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi dah halang dah dia, jangan. Kalau boleh biarlah, biarlah dia jangan pergi bagi orang. Tapi dia nak pergi juga, bukan setakat dia angkat tangan nak pergi. Hamba dia, nama dia Haris, Haris Maula Ibnu Huzaifah. Haris ni, dia ni apa nama, budak kecil yang apa nama hamba, yang mana Huzaifah ambil dia, ambil dia bela 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 sampai jadi hamba pembantu kepada Huzaifah. Tapi kenapa dibingkan dengan nama Huzaifah? Sebab Huzaifah ni cari mak dia, cari bapak dia, cari keturunan dia, memang tak jumpa. Maka hukum mengatakan dibenarkan anak angkat kita dibingkan dengan nama bapak yang jaga, dibenarkan. Sebagaimana Huzaifah, sebagaimana Haris bin Huzaifah. Faham dah? Dia cari, kalau mak bapak dia ada, haram kita bingkan. Kalau mak bapak dia ada, haram. Kita tahu mak bapak dia tak boleh, tapi cari-cari memang tak ada, dibolehkan. Tapi apa nama, tempat kita tak boleh, apa nama, pendaftaran, tempat pendaftaran dia tak benarkan. Dia mesti bubuh harta nama apa nama? Abdullah. Di sini dia bubuh harta nama Abdullah. Nampak tak? Kalau ikut hukum boleh. Maka Nabi sendiri pun, kita tengok Zaid bin Ha, apa nama, apa nama, Zaid, okay, siapa dia? Zaid bin Haris. Zaid bin Haris, so mula-mula dia tu, dia mula pasal bapak dia Haris, so seronok sangat, tergedi-gedi dia pasal dapat main perma, dia dapat main di perma di Mekah, pasal dapat main, pasal tak susah, orang susah ni bila jumpa Mekah, dia seronok sangat-sangat. Lain yang dah pergi main, dia rasa tak macam dah. Apa yang kerap dah pergi Mekah ni, jangan pergi dah. Tengah pergi dah. Duk sat pergi sampai sebelum lemah perut. Ambil duit tu pergi bagi ke orang yang kadang-kadang dia duduk main kuliah. Dia nak pergi Mekah memang susah sangat-sangat. Kita bagi kat dia, dengan dia seronok pergi Mekah tu, Allah akan seronokkan kita. Duk kerap dah sangat-sangat, sampai boleh hafal dia, kedai ni kedai apa, kedai mana jual apa nama ni, kedai mana jual, sampai boleh hafal dah. Nampak tak? Bagi orang lain lah rasa nikmat tu. Ataupun ambil duit yang berlebihan tu, ambil duit berlebihan tu buat sedekah jariah apa, buat sedekah jariah. Nampak apa nama, nampak student kita, nampak student tu pandai habis Quran 30 juzuk, dia nak pergi mengaji dan manakah mak bapak dia tak ada, support dia sampai dia habis balik. Sepanjang dia mengaji, dia alim, so dia jadi ustaz, ilmu tu berterusan dekat kita. Cari satu benda yang bermanfaat, takut-takut pipi pada berumrah balik main panggil duit macam tu je, apa pun tak ada, habis duit macam tu je. Ada faham ke? Mungkin nak suruh bayi ke ustaz, dah. Pasal ustaz pun tak boleh pergi. Sampai sekarang ni dia pun tak bagi pasport aku lagi tengok ustaz. Allah, pasal tu nak baca hadis ni kat depa. Baik. Oleh sebab tu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun ada angkat nama Zaid. Zaid ni pasal bapak dia pergi di Mekah punya seronok dia buat ibadat, balik daripada kampung dia, tengok-tengok tanya kamu ada mana pi anak kita. Punya seronok pergi buat haji, sampai balik tertinggal anak di Mekah tu, Mekah. Zaid tu tinggal di Mekah. Bila tinggal di Mekah, sahabat Nabi ambil, ya Rasulullah, aku tengok budak ni kecil, seronok ni budak ni. Nabi tak payah bermain, Nabi lah jaga dia. Maka Nabi namakan dia bernama Zaid bin Rasulillah. Pada peringkatnya Zaid bin Muhammad, dibinkan Muhammad. Maka tu turun ayat Quran tegur dekat Nabi Muhammad, tak boleh dibinkan selagi mana bapak dia ada. Tiba-tiba bapak dia mai, ya Allah Tuhan, tengok-tengok dia ada dekat Nabi SAW, maka bapak dia rasa seronok, kalau Nabi jaga tepi lah. Tapi lepas tu tukar nama Zaid bin Haris. Zaid bin Haris, nampak tak? Ha, ya Allah. Haris di sini pula, Haris di sini pasal dia pembantu bagi Huzaifah. Dia pembantu bagi Huzaifah. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, ya Allah, duduk dengan Huzaifah Ibn Yaman ini, pasal Huzaifah ni Allah bagi kelebihan dekat dia, ataupun kita bagi karamah. Dia boleh tahu benda-benda pelik. Tahu tak apa yang Allah bagi dekat hamba dia yang nama Haris ni, Haris bin Huzaifah ni, Allah bagi dekat dia, dia salah seorang pemegang Al-Quran Karim. Sampai dia didik Huzaifah pula tentang Quran. Huzaifah terpaksa tanya tentang Quran ni, selok-belok Quran ni dengan dia.
Pasal tu Nabi kata kalau nak tahu Quran ambil dengan 4 orang sahabat Nabi. Siapa dia? Daripada Abdullah bin Mas'ud yang mula-mula. Lepas tu Nabi kata pergi ambil lagi dengan apa nama Haris bin Huzaifah ni, nombor 2. Ambil pula dengan Mu'az bin Jabal. Ambil pula dengan Ubay bin Ka'ab. Yang pertama Nabi kata ambil dengan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Nabi kata ambil dengan Haris, Haris bin Huzaifah. Yang ketiga siapa dia? Mu'az bin Jabal. Yang keempat siapa dia? Ubay bin Ka'ab. Empat sahabat Nabi lah yang Nabi kata kalau nak tahu Quran ambil dengan mereka. Dia termasuk kategori itu, hamba dia, hamba kepada Huzaifah. Huzaifah Ibn Yamani pula kita tengok ditakdirkan, ditakdirkan Allah Ta'ala dia pi dalam peperangan tu. Bila pi peperangan tu, ya Allah Tuhan, Huzaifah angkat tangan kata, ya Allah ya Tuhan, kalaulah aku syahid, syahidlah bersama-sama dengan hamba aku. Hamba dia pula kata, kalau aku syahid pula, syahidlah sama-sama dengan Tuhan aku. Ditakdirkan Allah Ta'ala dalam peperangan Yamamah, ya Allah ya Tuhan, orang yang gugur jatuh pertama sekali ialah Huzaifah Ibn Yamani. Dia jatuh. Bila dia jatuh, dia kali-kali dia tengok apa nama? Apa dia? Dia kali-kali dia tengok hamba dia Haris. Haris pula jatuh, tengok pula Tuhan dia. Serentak dua-dua syahid. Huzaifah syahid dengan apa nama Haris bin Huzaifah syahid dalam peperangan Yamamah. Dan dia punya makam mayat ni apa nama di antara Dajlah, sungai Dajlah dengan sungai Furat. Ustaz mengaji kat situ, ustaz pergi tengok. Asal usul mayat dia dekat Baghdad. Asal usul dia kata makam dia dekat Baghdad. Bila berlaku banjir Dajlah dengan Furat, terkeluar semua mayat pasal laju sangat ayat, terkeluar habis mayat-mayat mereka. Mayat itu terapung. Maka yang digelar sebagai Imam Syafi'i akhir zaman, orang panggil dia Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang panggil dia, akhirnya dia tunjuk Syekh Abdul Karim. Abdul Karim, Syekh Abdul Karim ni seorang ulama muda akhir yang duduk dekat Baghdad. Kami sempat ngaji dengan dia. Dia yang nampak mayat tu. Dia kata apa? Wallahi, 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 mayat ni. Dia kata mayat ni tak lain dan tak bukan, ini adalah Huzaifah. Orang tanya macam mana kena Huzaifah. Bila dipisahkan darah, berapa lama dia mati, darah duduk macam tu. Sampai terkeluar darah duduk macam tu. Ditolaknya ayat tu, ya Allah, dengan darah, darah tu main kat dia. Darah main kat dia. Sampai kain dia masih lagi berdarah, duduk elok. Dan situlah bukti Allah Ta'ala, orang yang syahid ni mayat dia tak diusik. Balhub ahya, dia hidup di sisi Allah Ta'ala. Ustaz duduk di bumi Baghdad ni, dah dua kali perang besar. Ya Allah, sekali perang sangat-sangat besar. Ada seorang bapa dia main daripada Tunisia. Bapa dia masuk, bapa dia tunjuk gambar anak dia. Anak aku kata, akhir sekali masa duduk perang tu, dia duduk ada di Baghdad. Duduk ada di masjid Imam Abu Hanifah. Makam tu. Ini gambar anakku. Kau tengok anak dia. Kebetulan bapa dia yang tunjuk, kami kenal. Kami kata, ya Allah, anak hang dah syahid dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masa dia duduk perang, dia masih aku dah cakap dengan dia. Sampai aku dengar bunyi macam-macam aku dengar. Maka ya Allah, aku izinkan dia. Memang dia kata, bapak dia kata, aku nak anak aku syahid, esok ni boleh tolong dia aku esok ni. Bapak nampak cara main kaya pasal ada escort dia, ada cara main kedudukan, kita tahu. Elok saja ya. Bapak duduk gambar, cakap dengan apa nama pegawai dalam masjid tu, minta dikoretkan mayat dia semula. Masjid mereka tu tak boleh. Dia nak tengok, tolonglah, nak pastikan anak aku. Akhirnya permintaan ke bapak dia, sedangkan bapak bulan dah syahid. Nampak dah? Dia korek, 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 korek. Maka bapak dia kami tunjuk, tengok kain. Ustaz sendiri tengok kain masih lagi berdarah, ya Allah Tuhan. Di situlah ustaz kata, ya Allah Tuhan, kalau akulah tak yakin dengan agama, apa nak jadi? Kesemua yang kita mengaji, totally kita nampak benda tu. Kita dah mengaji, ya Allah, dia cerita syahid ni Allah tak usik, darah dia wangi, darah dia keluar, ya Allah, darah dia keluar cantik. Kita nak buka tu sampai ada penama ustaz tu minta dicalik. Ustaz, mayat dia tak nampak kan? Kita rasa hanya apa ke? Tak ada, ya Allah. Masa tu kita kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau macam tu, ya Allah, aku suka lah nak mati syahid. Nampak tak?
bila bapak dia turun-turun buka mayat bapak, buka mayat anak dia, dia tengok, kami semua dah tengok, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Sebab dia elok macam tu, dia cantik macam tu lah, kita suruh buka sikit nak tengok tempat yang dia kena flu semua ni, tengok-tengok dia macam tu je, seolah-olah macam baru sangat, baru sangat, sedangkan dia dah berapa bulan dah. Cuba banyak kita buka-buka dia berbau, muntah tu pun cukup. Kalau kita mau, banyak kita tak mau berada sampai tarak, muntah tak elok, batang tubuh kita kena elok, kena beramai. Pada mata, jeli kat orang. Dan pada ada mulut, boleh kata lebih kurang kan. Ada tangan tahu nak menampak kat orang saja. Nampak ada tangan nak pimpuan segala macam coklat, pimpuan kat masjid. Kesemua panggil kita macam ni, jangan mimpi kita nak matilah keadaan elok. Batang tubuh kita macam ni susah. Batang tubuh yang berbakti kepada Allah Ta'ala di dunia ni, Allahu Akbar. Pasal tu dokumen kuliah ni dia bentuk diri jadi manusia yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Pasal tu dok pujuk diri, pasal hidup kita ni dah merambu dah. Orang Pulau Pinang kata dah merambu dah. Dan jadi tak tentu hala dia kita ni jadi. Hidup kita ni jadi tak tahu mana hala dah. Bila main-main lepas dah kahwin ada cucu baru sedang, oh nak main ngaji. Alhamdulillah Allah bagi, bila ada cucu nak pegang satu beg raga nak main sini, okey dah. Dapat habis beli beg raga sana beg tu, habis beg ni beg tu. Jadilah ambil satu beg raga, nyonyo-nyonyo main, teringatkan aku nak berubah lah. Aku ni sampai bila aku nak jaga apa? Amalan aku tak ke mana, semua tak ke mana. Aku harapkan bapak hang didik aku, bapak hang duduk lap satu macam. Aku dah tengok ampah pun satu macam. Bila aku dah dengar kata kawan-kawan aku ada pula sudah ada rumah dekat, boleh patut pagi-pagi boleh main tak sedih dengan elok tenang. Lepas subuh dosa-dosa apa semua dah sidai baju semua, nyong-nyong-nyong boleh main tak sini. Saat ni balik cuma masak tenang je, tenang je. Hidup kita kalau kita program kena nampak tenang. Tenang ya Allah, terutamanya muslimat yang dapat main ke kuliah ni bersyukurlah. Bukan senang tau, ramai di kalangan nampak ni muslimat yang ada di pejabat punya sibuk, ha? Pagi-pagi lagi dia sibuk dah mandi-mandi, apa kena syukur ya Allah. Dia pagi-pagi kalang kabut dengan pakaian dia, saat ni serika baju, saat ni merah, nak cari semua tu nampak dah pagi-pagi. Dengan kalang kabut keluar daripada rumah, lepas tu pergi kerja pula nampak dah. Dengan jam tu macam di tempat kerja lagi, kalau kamu nak balik macam sini, Allahu Akbar. Dia balik-balik letih, tak ada nak masak. Pasal tu dapat orang sini bersih. Pasal dia tinggal sampai tak mana-mana kan. Tak ada beli kan nasi lemak kan, makan 2-3 orang nak bina. Kenapa ada? Ini hidup. Kita tak boleh tipu ya Allah. Kita walaupun kita balik kampung, dia tipu ke orang kampung kata, dia penipu. Kadang-kadang balik-balik kampung pakai Grab. Nak tunjuk kata macam orang bandar. Nak tunjuk kata grand. Dia tak tahu smart perut kita. Dia senang hidup dengan takjil, dengan tenang, dengan yang tu dia relax, dia bila anak dia senang. Kita punya ramplah hidup kita. Betul tak? Jadi apa kena syukur lah bila boleh jadi apa nama suri rumah tangga dapat duduk di rumah ni, syukur lah. Dia pun nak tunggu sampai pencing. Nak tunggu sampai pencing pada masa tu kebahagiaan rumah tangga dah habis, tak ada dah. Maksud suami pun tak larat dah. Hang tengok aku tengok hang. Tak ada. Allah Bapak, hidup ni kita hidup sat je. Dengan hidup sat tu kita mau sempurna lah rumah tangga kita, anak pinak kita, kita mau semua tu dapat. Tapi bila kita bekerja ni tak mana tak dapat, nak kata rumah pun semak. Dapat ada pasal dia kerja. Bawah katil dia berabuk, atas berabuk, atas apa nama, atas almari dia berkotak, sini berkotak, sana berkotak. Sekali dia berkeluar, dia mengamuk. Sebab dia nak buat kerja, dia tak ada. Bila main Sabtu Ahad, dia nak tengok berkenaan dengan lebih kurang, dia tak ada. Atau dia apa boleh main, nanti syukur lah. Apa ada masa mengaji, ada masa saat ni boleh balik boleh tengok apa nama, boleh masak, boleh tengok ke mana-mana nak kemas, boleh kemas rumah. Saat ni kalau mama tak masak apa-apa kan, yang tak main kuliah ni, oh mak tak main, balik-balik pergi tengok dekat depan rumah kan, nak spray-spray apa pokok kan. Nampak dah? Bukan senang ya Allah pada hidup macam tu. Maksudnya hidup kita sekali, biarlah hidup sekali ni ada makna. Jangan terlalu sangat kita pulut ke duniaan tak ke mana pun. Kita duduk tengok kadang-kadang orang yang hambat dunia ni, walaupun kereta besar, rumah besar, jiwa dia sempit.
jiwa dia sempit. Kadang-kadang kita tanya, berapa kali dia jumpa dengan dengan suami dia? Mesyuarat sana, saat ni Hong Kong. Saat ni dia terbang pula, dia pergi mana ke saat terbang. Dia ada kat rumah ustaz, nak jumpa dengan dia ni susah. Apa nilai hidup kita hidup macam tu ni? Nampak tak apa yang nilai hidup? Nak jumpa dengan dia, saat ni pun masa dekat dia tua dah. Dah tongkat. Ha, pegang tongkat satu, pegang tongkat satu. Maksudnya tak ada apa dah. Ada apa nak buat dah? Ini masa dah muda macam ni lah, ya Allah. Nak ada sentuhan hidup, nak bersembang, hang sempurna di antara aku dengan hang. Nampak tak tu? Nak cerita Huzaifah. Allah berkabir ya Allah. Huzaifah Ibn Yamani radhiyallahu anhu ni kita tengok, dia syahid. Sampai mayat dia nampak, ya Allah. Mayat. Mayat dia bila mana, Fatma, ayah punya dia bawa mayat dia. Akhirnya dia ambil mayat dia berbual di Salman Park. Salman Park. Salman Park ni tempat apa nama, luar daripada kota Mekah. Luar daripada kota Mekah pula. Luar daripada Baghdad. Salman Park ni luar daripada Baghdad. Situ makam bagi apa nama, Huzaifah Ibn Yamani. Sekurang-kurangnya nak baca hadis dia, kita tahu lah tentang dia sikit. Boleh tak? Ha, ustaz baca slow-slow ni pasal lepas ni tak ada kelas. Kalau tidak gopoh nak baca macam mana, nampak tak? Allah, ustaz tu dah tunggu di depan. Nanti siapa pun tak tunggu, semua petunggu aku dah proses. Daripada Huzaifah Ibn Yamani radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kana nasu yas'aluna Rasulullah. Isunya apa, belilah alat tu, apa banyak duit. Kan, apa ni kategori datil lah, yang tu lah, yang ni lah. Beli dah benda tu, duit berlambak tapi kena kot. Kedua kata tu, apa kutuk berdosa, ya Allah Tuhan. Beli benda tu bukan apa ni, letak buku tu, semua apa semua tengok. Nampak tak? Ha? Dia, dia ada macam apa nama, atau dia scan, kita baca macam ni. Dia ada situ, dia sampai kat situ macam mana. Ha, senyap. Projektor, apa tu? Bukan projektor. Apa tak pilih tanya kat dia tu? Apa dah? Ha, dia pandai ni. Dia ustaz letak atas tu, kan? Atas meja tu, terus sampai kat situ. Apa dah? Lagi zaman dah moden macam ni semua ni. Apa pakai lah alat-alat macam tu? Bila kita baca kitab, apa tengok? Kan tidak berdua nganga mamak ni. Tak apa. Tak apa, tak apa. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Ustaz terbaca, baca hadis ni. Boleh tak? Baca lagi menarik. Kana nas adalah manusia, dia kata, yas'aluna Rasulullah. Adalah semua sahabat-sahabat Nabi yang kata manusia ni. Bila hadis sebut manusia, otomatik kita kena faham. Bila hadis sebut saja manusia, otomatik kena faham. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Kelihatan? Tak? Tapi kalau hadis sebut apa nama? Ashabu Rasulillah. Kana ashabu Rasulillah. Yang tu totally sahabat Nabi yang beriman. Tapi kalau hadis katakan nas adalah manusia yang beriman, yang tak beriman, semua duk bertanya dekat Nabi SAW anil khairi. Semua duk bertanya tentang baik, ya Rasulullah, macam mana nak jadi baik-baik macam ni, macam mana nak jadi baik, ya Rasulullah. Depa duk bertanya dekat Nabi tentang nak jadi baik ataupun perkembangan yang baik. Nabi duk cerita yang benda baik macam ni, benda yang baik macam ni. Tiba-tiba ya Allah, wa kuntu as'aluhu anishari. Tapi Huzaifah pula, semua dia tanya benda yang baik, aku tanya benda yang buruk, benda yang tak baik. Aku nak tanya dekat Nabi benda yang buruk. Maka dia kata kat Nabi, wa araftu, sesungguhnya aku tahu, annal khaira, sesungguhnya yang kata baik ini, lan, dia kata, yasbiqani, lan yasbiqani. Aku dah tahu ya Rasulullah, benda-benda baik memang akulah yang awal sekali akan beramal. Lah ni aku nak tahu macam mana benda yang buruk tu, benda yang tak elok tu apa dia ya Rasulullah. Qala, maka Nabi katakan dia, faqultu Rasulullah, maka dia faqala, maka dia berkata, faqultu, dia kata, ya Rasulullah, Huzaifah kata, ya Rasulullah, ba'da hadal khairi syarrun, apakah selepas buruk ni dia nanti baik? Buruk ni Nabi cerita pasal buruk, main-main benda yang buruk, lepas tu dia timbang benda baik dah. Dia tanya kat Nabi satu lagi, ba'da hadal khairi, benda yang baik ni, ni baik, syarun, dia timbang benda buruk dah. Tersilap tadi. Nampak tak? Ya Rasulullah, ni semua kami dapat mana cerita benda baik, ni baik, lepas tu dia timbang benda yang buruk kan. Qala, Nabi kata, al-fitnatul wa syarun.
dia nanti mai, zaman dia nampak zaman duk mai dah, benda tak elok tu Nabi kata, satu petanda fitnatul wa syar, dia nanti mai fitnah. Fitnah, fitnah, ya Allah fitnah. Dia nanti mai satu benda yang fitnah. Fitnah ni, Nabi kata fitnah ni satu fitnah yang kita sendiri tak tahu yang dia baik ke buruk. Fitnatul wa syarun, dia nanti mai fitnah dan keburukan dia nanti mai. Fitnah mai dulu, lepas tu syarun, keburukan dia mai. Contohnya, kadang-kadang manusia kita tengok di akhir zaman ni, di akhir zaman ni, manusia tak boleh nak beza yang mana hak, yang mana baik. Yang mana hak, yang baik. Nampak tak? Orang yang pi, yang pertama orang yang nak pi, katalah orang nak pi. Orang tu niat dia, lillahi ta'ala, dia nak pergi berjuang dengan Allah Ta'ala. Katalah di bumi Syria. Katalah. Di Syria. Orang tu kita sokong. Satu lah kan, tak boleh masuk. Contoh, kita kena mengajak ni, kena bagi clear lah, oi. Kalau pasal hadis ni sebut fitnah macam tu je, kita akan main lagi. Orang tu nak pi fisabilillah, kita sokong dia. Orang yang nak pi daripada sini, nak pergi genting, nak pergi main judi, kita tak tahan dia. Orang yang buka kelam judi, kita tak kata apa. Orang buat upacara minum arak, kita tak kata apa. Benda-benda, pasal tu Nabi kita fitnah tu duduk main. Benda-benda yang berkaitan dengan agama ni macam-macam. Yang tu tak betul, yang ni tak betul, yang tu tak elok. Ada faham tu? Ha, dia main fitnah dah. Dia main fitnah lepas dah. Ha, ya Allah tu. Lepas tu benda-benda buruk dia main. Bila fitnah tu pun buruk nanti main. Ustaz tu duk mengajar elok-elok kat kita. Kita kata pula dia bermain seks pula. Apalah, tak ada kerja lain. Bila otak kita ni daripada orang atas punya otak, daripada orang atas punya otak sampai ke rakyat, semuanya set belakang. Nampak tak? Ha, lepas itu Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata nak tengok rakyat, nak tengok orang bawah ni, tengok orang atas. Kita tengok orang bawah ni tak senonoh dengan pencuri dia, dengan perompak dia, dengan zina dia, dengan semua ni. Semua sikap ni Nabi kata ada pada orang atas. Kalau orang atas tak punca dengan apa nama, dengan seks, orang bawah pun tak main seks juga. Ada faham tu? Dan jadi tak habis-habis. Lepas ni dia fitnah kat ustaz tu, dulu dia, dulu pernah keluar sikit malu. Tu guru ni Aziz apa nama, dia pilih nak terbuka baju buah, nak tangkap gambar. Ni apa cerita ni Allah Tuhan? Sampai nak cari keburukan sampai tahap tu, nampak tak? Allah, sampai sedangkan orang duk mandi telanjang, tak kata apa. Kan, ustaz pergi di Sarawak, satu majlis yang pernah mereka buat mandi dekat kawasan pantai sana, mandi hak telanjang-telanjang ni semua. Ustaz dia kata, jom ustaz pergi tengok. Dan dia kata nak tunjuk tempat tu ustaz. Tempat di situ, ya Allah, ria-ria dia buat pengumuman, tak ada apa. Nampak tak? Allah, ni zaman nama dia zaman fitnah. Lepas satu apa tu ada zaman ni, Nabi kata, jaga. Jaga zaman ni. Qultu, dia kata lagi kat Rasulullah. Ya Rasulullah, ba'da hadal syarri khairun. Ya Rasulullah, bila main benda fitnah dengan buruk ni, dia nanti main, dia mainkan benda baik-baik ni. Faqala ya Huzaifah, Nabi kata kepada ya Huzaifah, bila han tengok fitnah, bila han tengok fitnah, lepas tu han tengok fitnah duk main dalam masyarakat ni, lepas tu benda buruk, benda buruk, fitnah main, benda buruk ni banyak sangat, benda-benda tak elok yang dia tengok tak boleh buat apa-apa. Ya Huzaifah, Nabi kata kat Huzaifah. Ya Huzaifah, Nabi kata, ta'allama kitab Allah. Ta'allama kitab Allah. Wahai Huzaifah, kalau berlaku zaman tu, tolong belajar tentang Quran. Belajar tentang Quran. Memperbanyakkan kita mengaji tentang tafsir Quran. Kita banyak tentang Quran, ilmu-ilmu Quran diperlebihkan. Ilmu-ilmu Quran diperlebihkan, baca Quran diperlebihkan, banyak ambil tahu tentang Quran. Jangan banyak benda-benda yang lain. Bila berlaku zaman fitnah, maka apa pun kena ada lah. Kadang-kadang bila guru tak main kelas kan, buat kelas bacaan. Kata dia tak main, dia telefon-telefon, saya buat kat jalan jam, kata tak boleh main kan. Ada juga kelas, tapi apa pun baca Quran. Baca Quran, baca ayat-ayat surah Fatihah sekali, menandakan ibu segala sifat, semua benda tak elok luntur. Baca Qulhu Allah 3 kali, Qulatul Falak, Qulatul Binas, kita baca ayat kursi, baca sikit apa nama, kita baca surah Kahfi, minta sama ada 10 yang terawal atau 10 terakhir, minta dijauhkan daripada fitnah yang tak elok. Walaupun kelas tak ada, kelihatan nyonyok ni pula dah. Aku tahu awak yang tak mahu SMA kat aku, tak ada.
Nampak tak? Dan kebetulan ramai-ramai buat satu benda supaya kedatangan kita tak penuh. Jangan harapkan semua ustaz saja. Nampak tak? Kadang-kadang ustaz dia mengajar, dia pun dia kita Riyadhus Salihin, dia buka muka surat 12. Takkan muka surat 12 tu dia tutup, apa pun tutup. Nak tunggu pula dia buka muka surat 13, dia buka, apa pun buka. Itu tak boleh. Oh ya Allah, zaman dah jadi macam tu, nampak macam mana sibuk. Jadi daripada tak main kelas, main kelas jadilah. Jadi nampak, jadilah, syukurlah. Apa kutuk kat aku dosa lah, ya Allah Tuhan. Maka Nabi dia kata kat Uzaifah, Nabi kata kat Uzaifah, InsyaAllah lebih masa sikit boleh tak? Lebih masa sikit, jangan dah tengok jam. Kalau siapa tengok jam, maka berdosa lah bagi dia. Oh, senang kata macam tu. Ya Uzaifah, dia kata, Nabi kata kat Uzaifah, ta'allama kitab Allah, ta'allama kitab Allah wattabi' ma fihi, ta'allama kitab Allah wattabi' ma fihi. Belajar tentang apa nama Al-Quran, wattabi', ikut apa yang Quran kata. Cuba ikut apa yang Quran, cuba cerai pujuk diri kita, sebut terutamanya ayat-ayat berkenaan dengan muslimah, semua ambil ayat-ayat apa baca berkenaan dengan aurat, berkenaan dengan diri, penghormatan, semua yang Quran dia sebut ni. Cuba pada bila baca Quran, ikut Quran. Nabi ulang 3 kali ke Uzaifah, ya Uzaifah ta'allam al-Quran wa tabi' ma fihi, ya Uzaifah ta'allam al-Quran wa tabi' ma fihi. 3 kali. Bila Uzaifah nak tanya saja Nabi, maka Nabi kata macam tu. Nak tanya, Nabi jawab kat dia. Nak tanya, Nabi jawab dekat dia. Dengan hati kata, zaman fitnah, dengan zaman zaman benda tak elok ni, kita jangan lupa kita dengan Quran. Yang tu penting sekali. Hebat macam mana pun kuliah, tapi kita tak mau nak pegang Quran, dia leceh. Macam main wawai, kadang-kadang 9:30 start kelas, 9:45 ustaz tu tak main. Tengok sepilat dia tak main. Kita bismillah, baca Fatihah, aman-aman, baca penuh surah Kahfi. Selalu jangan lupa surah Kahfi. Pasal zaman ni, kalau ikut ya Allah tafsir Ibn Katsir, maka bacalah surah Kahfi. Yang paling elok sekali, pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Orang kita ni, apa pun dia Yasin. Kelebihan kita. Kita seronok dengan Melayu ni, apa pun Yasin. Masuk rumah, Yasin. Keluar rumah, Yasin. Beranak, Yasin. Mati, Yasin. Apakah-apakah Yasin. Saat ni apakah berlemah hari nampak majlis apakah Yasin. Tak salah pada Yasin. Nampak tak bagus kita baca Quran. Tapi kita ni seolah-olah Allah turunkan Quran surah Yasin tu orang Melayu saja. Ini kelebihan kita lah. Tak salah. Tapi dah jadi budaya dah. Nampak tak kadang-kadang benda agama ni dijadikan adat. Bukan apa nama adat tu ikut agama. Agama tu kita tengok. Nampak tak dia ikut adat dia. Maka hari Jumaat tak baca Yasin tak salah. Tapi lebih afdal, Nabi tak pernah baca Yasin. Yang Nabi baca surah Kahfi. Tapi kalau kita nak tukar masyarakat kita, macam-macam pula orang kata, ni buat tu, buat ni. Dalam masa yang sama kita tanya pula, kok kadada hati sekarang Nabi baca, siapa akan baca Yasin? Tak ada pula. Tapi nak baca tak salah. Tapi pasal Nabi yang dia suruh kita baca surah Kahfi ni, kita tak mau nak baca. So kurang-kurangnya kalau seminggu kita baca surah Kahfi, 10 yang terawal atau 10 yang terakhir, itu pun cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Dijauhkan daripada fitnah dunia, akhirat, fitnah mati kita, fitnah dunia kita dengan keadaan kita, dengan keluarga kita, dengan mati kita, saat mati kita orang tak fitnah, dengan saat kita jumpa dengan Allah. Besar. Besar. Maka zaman ni kita baca Al-Quran. Kalau mampu baca tiap hari sampai hafal lagi baik. Dalam hadis tu bunyi Nabi kata hapai. Hapai. Kalau dia sedang hapai, H-A. Okey, padat kan? Takut spell dia salah, okay? Oleh sebab tu hapai. Apa dah mengaji, ya Allah Tuhan, buatlah, beramallah. Sayang kat diri kita tau, Tuhan boleh tolak kita datang sini. Kita boleh parking, kita boleh main tak kuliah sini. Main-main kuliah pula relax dengan makan nasi lemak. Minum pun berebut-berebut, masa kena ada bola. Contoh, kepada kita kena rasa berlemak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah Tuhan kepada. Ha, ya Allah, akhirnya kultu, dia main lagi. Dia main lagi, dia kata apa? Ya Rasulullah,
ba'daha dasyari khairun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dia panggil, dia kata kat Nabi, ba'da, lepas pada mai buruk ni, buruk ni mai, dia mai baik balik kan? Dia mai baik balik kan? Qala, Nabi kata. Nabi kata, fitnah. Apa kena buat satu jadual? Fitnah bersama dengan benda buruk. Lepas tu dia nanti mai kebaikan. Nampak kebaikan. Lepas kebaikan, dia mai balik benda tu bernama buruk. Nampak dia main pula benda tu buruk. Dia tanya adakah benda yang baik akan main. Dia tanya kat Nabi, akhirnya Nabi jawab satu, tengok. Nabi kata apa? Dia tanya adakah benda lepas benda buruk-buruk ni main, dia benda baik ke main. Nabi kata qala. Qala, Nabi kata kat dia, hudnatun ala dahan, hudnatun ala dahan, hudnatun ala dahan ni hudna maksudnya kita nak salah. Kita nak perbetulkan benda tu, kita nak betul satu benda, kita kata, ustaz, ISIS ni macam mana? Contoh, ISIS ni macam mana? Kita ambil hadis kita baca, kita sebut dengan wakil kita. Kalau kita baca hadis, kalau nak terjemah pada keadaan sekarang, kita tak nampak lah. Macam Nabi kata, hudnatun, kita nak tahu benda tu. Kita nak solah benda tu. Kita nak tahu yang baik ke tak baik benda tu. Ala dahan. Dahan ni, Nabi kata kelabu sampai zaman tu dia sendiri tak tahu. Kecuali orang yang pemegang Quran, dia tahu berdahak. Dia sendiri tak tahu. Dia orang ibadat, dia orang sembahyang, dia pergi haji. Dia juga kadang-kadang tak tahu dia ni dahak. Dia duduk di zaman tu. Zaman ni berbahaya, Nabi kata. Zaman ni orang ibadat pun kena juga, Nabi kata. Dahak ni macam kita kata ISIS. Contoh ISIS. ISIS ni kita kata, ustaz dia baik ke? Dia ni macam mana ustaz? Dia zalim ke? Dia buruk ke? Tak sampai, sampai orang alim sendiri ustaz sebut nama sunnah. Macam mufti Kelantan kata apa? Orang yang mati dekat dapur mandi Syria, mati kata. Dia sebagai mufti, dia sebagai orang alim, dia nampak benda tu. Dia tak nampak pula orang duduk mati tunggu harap, dia tak nampak pula benda tu. Apa? Tak sebut pula benda tu. Katalah benda tak ada. Dia jadi kelabu. Jadi satu macam isu kita nak tahu kata masyarakat kita, orang kita merujuk pada fitnah umat Islam di Malaysia ni zaman dahan. Contoh program sentuh anjing lah. Ni mamak dia kata sentuh dah ni bang. Program sentuh anjing. Program tu memang tak sesuai sangat-sangat di Malaysia. Pasal tahap di Malaysia ni orang baru duduk mengaji. Baru ustaz dah melengguh-melengguh tengok ustaz. Baru ustaz baru dah senyum. Baru seronok dia baru-baru. Kita tengok dengan perkembangan baru ni, baru 4-5 tahun ni saja. Forum lah, kuliah lah, yang tu yang ni pasal ada perubahan. Perubahan ada berlaku sikit, dia berubah. Ada faham? Apa faham ke? Dia berubah. Boleh kita tengok masyarakat kita baru, ya Allah, beli beraga, baru main mengaji. Ni semua jangan kita sentuh benda-benda very sensitive. Biar kita kekal dengan mazhab kita. Memang kita tengok kalau mazhab yang lain, ustaz sendiri pun pergi kat luar negeri, ulama hadis mengajak kami, tiba-tiba dia nak keluar rumah kita, dia pegang anjing, dia buat-buat macam tu kat anjing. Kita tu, ni syekh aku buat ni. Pasal kita di Malaysia ni memang sensitive. Tiba-tiba kita tengok syekh kita macam tu, kita dah tak seronok mengaji dengan dia. Tapi pasal kita kata, dia ni alim. Apa ni? Tapi bila main tajuk anjing, barulah kita faham. Oh ya Allah. Bagi tiga mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, perkara tu, itu mazhab mereka tak ada masalah. Pasal dia main dalam bab berkenaan anjing, cuma di mulut. Tapi bagi kita, Imam Syafi'i kata, mulut tu jadi jilat pada tu. Maka walaupun tu najis, pindah najis. Pada pasal tu tempat kita ni ke apa, basah kering, kering basah kering. Mazhab lain apa kering basah pun tak timbul. Tak timbul dan tak mau tak apa-apa pun. Tempat oleh sebab tu kita nak bawa benda tu ke Malaysia, dia menimbulkan fitnah, akhirnya jadi fitnah. Sentuh anjing jadi isu, jadi macam-macam. Sedangkan contohnya orang laki-laki katalah pada mak, suami cek, dia tengok apa nama kata, bukan kita nak kata kan, kita kata dia main-main ni, Rosmah main nak main kenal. Contoh kata nak main, boleh kerana terkejut kedatangan Rosmah main, suami dia yang mula sekali pipi pisalah terkejut.
kejutan dia, ya Allah. Contohlah. Nampak tak? Kalau nak bagi tahu ustazah lain, dia tak rasa nampak. Nampak tak? Kalau kita nak kata apa nama ustazah, apa nama adibah, man, benda yang kita dengar biasa, tak ada apa pun. Tapi bila kita dengar kata orang tu, man, kata-kata pun Diana Ross. Penyanyi yang hebat, man. Bila dia main-main, suami dia terkejut. Betul terkejut. Apa-apa bila salam. Sentuhan di antara laki-laki dengan perempuan yang haram ni, automatik hukum haram. Tak pernah pun mufti keluarkan fatwa. Ada majlis besar-besar kan, di situ ada mufti, di situ ada orang alim. Pasal apa dia salam dengan orang perempuan? Sedangkan hadis dia lah, salam dengan orang perempuan, hadis kata macam kita pegang bara api. Benda yang kadang-kadang jelas kita tak cerita. Macam pegang botol arak, duduk dalam tempat botol arak. Sebab tu semua ulama kata haram. Ijma' di kalangan, ijma' di kalangan sahabat. Semua ulama tak khilaf bab tu. Benda yang tak khilaf tak pernah kita bangkitkan. Tuan-tuan dan, inilah zaman kita. Yang hak tu kita tak nampak, yang batil pun kita tak nampak. Kita jadi keliru, ya Allah. Orang yang nak pergi berjuang, ya Allah. Ustaz sendiri cerita pengalaman ustaz. Bila sebut ISIS, ustaz cerita. Pasal ustaz duduk penjara dengan ISIS. Ustaz duduk dengan ISIS setahun dua bulan. Bila duduk dengan mereka, ustaz tak nampak langsung benda aib. Benda cacat celah tak nampak. Dan mereka ni pertama sekali, ustaz duduk tiga nak cakap sikit. Boleh tak? Yang mereka ni pertama sekali, mereka ni semua akademik. Dia doktor, engineer, profesor. Mereka ni semua orang cerdik-cerdik dalam penjara. Satu pun tak ada orang jadi lekeh. Akademik. Tapi mereka ni ada yang tak kerti baca Quran. Semua ada. Tapi semangat agama kuat. Mereka duduk dalam penjara, ya Allah, malam ni mereka baca Quran. Setahun mereka hafal Quran. Setahun mereka hafal Quran. Sebelum subuh, sejam mereka hafal. Mereka ni dengan agama terlalu kuat. Tapi mereka tak ada orang nak rujuk. Itu masalah. Mereka tak ada agama. Ketua-ketua mereka bukan terdiri daripada orang alim. Mereka sendiri kuat semangat. Mereka mahu kalau boleh ada ketua. Siapa-siapa ketua, kami nak duduk di bawah. Dulu mereka ingat Saddam, maka tadi apa nama, ketentang. Mana-mana orang yang akan tentang Israel, Amerika nak jatuhkan kuasa ni, nak musnah umat Islam, kami sanggup. Kerja mereka ni ialah nak pertahankan umat Islam. Jangan bagi pelekeh ke umat Islam. Jangan bagi tiap-tiap tahun kita tengok Palestin kena naik. Tak ada. Maksud mereka kontrol. Yahudi ni kontrol. Kerja mereka ni, mereka duduk di bawah Saddam. Saddam pula jatuh, mereka buat suku mereka pula. Daripada Afghan dulu, lani kita dengan ISIS, dia berpecah. Tapi bila lani, kita tengok medan yang memang canggih, boleh buat untuk jihad dengan latihan semua, Syria dengan kawasan Baghdad. Lampang sangat-sangat, bumi tu punya besar. Berapa juta akar ni pun tak tahu punya tanah. Yang mereka nak masuk cari pun tak boleh, bukit dah tu. Mereka tengok tanah tu selesai untuk mereka pergi. Mereka bawa segala anak-anak mereka pergi. Dan selesai bawa anak. Pasal tu dah tengok dalam internet umur 4 tahun, 5 tahun ni dengan duk bin senjata, siap duk baca Quran anak mereka. Setahun mereka tanggi anak mereka hafal Quran. Umur 4 tahun, 5 tahun mereka dah hafal Quran. Mak-mak mereka pun ni semua orang kaya-kaya. Cara usah duduk dengan mereka makan mewah. ISIS makan mewah, ya Allah Tuhan. Akhlak mereka baik, ya Allah, janganlah kita sangka buruk. Okay. Peringkat awal yang hilang sikit lah, ada bergaduh di kalangan mereka. Dan ni dah berpecah dah. Dia bukan pecah macam tempat. ISIS duduk di sini, mereka duduk di sini. Kita dengar fitnah kan mereka. Ha? Kalau Ustaz ada masa memang nak kaitan Ismail Z, pasal Ustaz duduk dengan mereka. Macam mana orang Malaysia nak masuk dekat mereka nak duduk. Bukan senang. Nak masuk ke Istanbul, nak masuk ke situ. Memang lorong tu semua ISIS dah pegang. Dia punya strategi perang cantik. Dia perang yang kita tengok dia masuk. Dia kontrol kawasan Mosul. Kawasan Mosul tu dia cuma ambil dalam masa 7 jam. Dia pergi kat fokus kat bank. Bank yang Amerika letak. Lepas Baghdad yang paling besar ialah Mosul di Iraq. Mosul ni Iraq. Ha? Bank tu, ya Allah, dia letak duit bank Amerika duk kawai situ. Ha? Nak bagi pada Pak Kurdi. Semua dapat kepada ISIS. Bilion dolar Amerika ISIS pegang. Kepung pula dengan apa nama, dengan senjata Amerika canggih, semua dia ambil. Pasal tu dia kata kalau 100 tu berperang pun, kami masih ada senjata lagi. Punya banyak. Kedudukan ekonomi dia stabil.
Bila Amerika tengok saja dia dah pegang situ, lepas tu dia masuk-masuk tujuh kawasan dia dah pegang. Sampai-sampai di Baghdad, Amerika terpaksa iklankan ini bukan NAS. Mari kita serang sama-sama. Serang sama-sama. Lepas dia tengok kalau kawan dia pernah, habis. Habis. Dia dah pegang Baghdad, dia pegang Syria, habis. Menunjukkan dia akan bertapak di situ, akan jadikan negara Islam berkhalifah di situ. Dia mau pimpinan khalifah. Kita ada Islam, apa panggil saja kami, kami susah, kami akan masuk di Palestin. Panggil saja di mana, kami akan hantar tentera kami. Nampak tak? Itu yang dunia sekarang takut dengan gerakan mereka. Sama pada tadi kita pun kita doa lah. Jangan benar-benar sampai kita tak tahu nak beza. Hari ini orang cakap tentang mereka, kata fitnah, bawa internet macam cerita. Kita tak bagi satu ruang pun ISIS cakap. Kita tak dengar dari internet. Tak ada satu ruang untuk mereka, kita dengar ruangan mereka. Cuma curi-curi orang dah tengok, kata anak mereka buat latihan. Sebab kita tengok cara makan. Kita tengok cara makan macam mana budak-budak tu, cara budak tu tidur, didikan tu, subhanallah. Yang pengen kita, kita mahu zaman tu akan datang. Zaman menegakkan sunnah akan datang, dah mula dah. Nampak tak? Lepas tu dia kontrol di kawasan Mosul. Bila dekat lagi 5 minit nak azan, dia akan tembak, suruh tutup kedai. Isyarat tutup kedai, semayang dulu. Semayang dulu. Okey, hari Jumaat tutup. Nak buka sekali pun lepas hari Jumaat. Diajak. Dan pada zaman tu kita nak pelan-pelan. Hari ni dah berapa bulan, tunjukkan rakyat dah sesuai dengan dia dah. Rakyat dah sesuai dengan dia dah. Dah boleh duduk dengan dia dah. Yang berlaku kadang-kadang pembunuhan dekat apa, di kawasan Nainawa. Nainawa tu kawasan di belakang Iraq tu, yang kita sempadan dekat nak masuk ke Turki tu. Nainawa tu satu kawasan kita tengok yang kebanyakannya penduduk dia sembah kepada matahari. Dia pun bukan orang Islam, tapi muka Arab lah, sembah pada matahari. ISIS masuk dengan elok layan dia pun. Pasal agama-agama dia pun, agama kita, agama kita tak kacau. Tapi mereka cuma kena ikut arahan. Pasal mereka duduk di bawah jajahan ISIS sekarang. Apa? Cakap dengan mereka elok. Bila seorang perempuan dah suka dengan mereka dan nak masuk Islam sama-sama dengan ISIS, nak kahwin dengan perempuan ISIS, tiba-tiba mereka tahu perempuan kawan bekerjasama. Maka kerjasama apa, cuma daripada dia masuk kawan satu boleh duduk, daripada empat orang perempuan tangkap. Apa tengoklah internet macam mana dia buat. Puak-puak tu buat, dia tangkap perempuan tu, dia tendang, dia sepak, dia sepak, menjatuh. Seorang ambil peta batu besar pun mengikat kepala dia, pecah. Dan dalam keadaan dia sakit lagi, tarik cakuk daripada kepala dia ni, masuk kampung tunjuk perempuan di dalam. ISIS tengok perbuatan tu biadab, keterlaluan apa ni. Bila mereka masuk nak pergi warning, daripada start tok-tok-tok tembak. Daripada situ ISIS bagi pada tukukul. Mereka cepat-cepat ambil gambar yang ISIS bunuh, tanpa kita tahu tu gambar siapa. Nampak tak? Ini fitnah yang berlaku. Dia takkan buat macam tu. Melainkan dia gambar tu tengok macam kami duduk di Baghdad, kami duduk di Iraq, kami tahulah. Benda ni bukan ramai orang tahu. Pasal apa pula tadi? Memang tutup kan? Dia ada timer. Tak ada. Apa boleh dengar dah? Alhamdulillah. Ustaz kan cakap kuat sikit, okey? Mula-mula tadi sentimental, ni nak ujung-ujung tak apalah. Jangan tengok jam, berdosa, okey? Ustaz kan duduk dengan lampau sekali-sekala main-main ni, nak sembang lah panjang sikit kan. Mari kita baca sambung hadis. Ini nak cerita masalah fitnah, faham tak? Kita baca hadis, kita kaitlah sikit. Bila ada baca nyonyo-nyonyo, apa pun tak faham. Okey? Ya Allah, mari sebelah hadis ni, tak payah lampau pun. Tak payah, okey. Okey. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata ke Uzaifah, qala hudnatun ala dakhan. Tak payah lama. Tadi daripada awal yang ni kan aku suka berposok belakang ni. Dia ustaz suka macam ni, besar-besarnya belakang tu dia operation, dia sakit bila duduk kena sini, dia akan luka. Pasal tu ustaz tak nak pasal tempat di belakang ni, dia punya operation tak apa luka sembuh sangat. Pasal ustaz dia kecil mana, dia lambat. Jadi bila pakai tu, dia gesek, aduh sakit lagu. Mana kadang-kadang bila ceramah, dia main terkejut. Dia main macam dia, ustaz kena slow sikit, nampak tak?
tu yang tak pakai alat ni. Ada kata ni dah model, bukan masalah model, masalah kepala aku tak boleh. Qala, dia kata kat sini hudnatun, dia kata. Nabi kata akan datang satu zaman, zaman nama dia hudnatun ala dakhan. Dah faham kan? Satu zaman, zaman yang orang tak boleh beza, yang mana hak, yang mana batin. Dia tak boleh beza. Allah. Wa jama'atun ala. Oleh sebab tu Nabi kata kata wa jama'atun ala aqdha'i fihim au fiha. Maka Nabi kata pilah lari dekat jemaah. Kalau main main satu fitnah, pi duduk dengan orang Islam. Pi duduk dengan puak-puak yang nak beriman. Nah, kita pi lari. Jangan pi duduk dengan puak-puak apa nama kadang-kadang duduk menari saja. Apa ni kan Ustaz nasihatlah ya Allah. Tuan muslimat banyaklah ya Allah. Ustaz pun kadang-kadang tak tahu nak buat apa-apa. Melainkan kita kena dapat satu negara ada ulama yang betul-betul nak bersihkan semua benda yang tak elok kat Malaysia ni. Nampak tak? Kita tak ada peluang. Benda tu tak ada peluang lagi. Nantilah kukuk lah lagi 3 tahun ke apa ke kan. Doa lah apa ni. Apa ni? Bila geram ni. Oleh sebab tu dia tanya wa jama'atun. Nabi kata bila mai zaman fitnah macam tu tak nampak wa jama'atun. Pergi kat satu jemaah kumpulan ni baik-baik. Kumpulan yang baik-baik yang mahu pada agama. Apa tu suruh terlibatlah dengan program majlis zikir, majlis itu. Jaga Quran, jaga sembahyang apa, jaga sembahyang sunat pun cukup dah. Yang tu pun tak terbuat. Zikir subhanallah, subhanallah tu pun tak terbuat. Tak payah dua adik. Allah ya ya qayyu ya ya qayyu ya ya qayyu. Kalau macam-macam dengar yang muslimat kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lumayan peruk lah. Tak payahlah tu semua ya Allah. Tak payah. Apa duduk isi pemak dengan gelap. Ha, sudah. Lah ni zaman macam-macam tau. Kalau apa tak jaga tak tahulah. Tak tahu ni zaman duk main ni takut duk hanyut. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita the best. Kan the best. Ustaz tengok lah ni macam-macam main Indonesia punya kumpulan main. Ajak kat muslimat macam tu macam ni. Allahu Akbar. Kebimbangan Ustaz nampak lah. Dia ajak kata benda ajak ramai-ramai muslimat ni pergi dekat apa nama ahli semua ke keturunan berdiri depan kubur tu berdoa ni semua ya Allah janganlah. Please Ustaz tahu di kalangan USJ ni benda tu duk mai. Tapi pengaruh dia kuat. Dia duk mai di kawasan USJ di Subang pengaruh dia kuat. Tapi yang duk pergi ni kala-kala muslimat Ustaz tengok banyak bila kita cakap muslimat dia fire kita. Tapi kalau Ustaz kata kat dia, bila Alhamdulillah duduk dengan Ustaz, sikit duduk, kita bincang sudah ilmu. Nabi suruhkan berzikir macam ni, selawat kat Nabi macam ni, berdiri terkubur dan sebut nama orang soleh itu semua. Ya Allah, ya Allah. Dia orang soleh bagus, tapi bukan kita sebut nama dia, minta pertolongan dengan dia, syirik. Oleh kerana kita tengok kepandaian, ada-ada sehingga Ustaz yang pada pandai. Cara bercakap, cara gulung, cara lipat anak murid ni pandai, sampai berjaya mempengaruhi anak murid. Sampai sayang dekat dia, sanggup bagi duit kat dia, program dia, pini Allah Tuhan, inilah akhir zaman. Nabi kata, kita akan banyak tabuk dekat dia. Lama. Orang tak boleh beza, yang mana baik, yang mana buruk. Apa muslimat kena jaga weh, kelam muslimat di USJ dengan Subang dah tahap yang dah kritikal. Tahap kritikal. Sama so, ambar dah suka, tak suka, apa-apa dah. Ha ya Allah, bukan Ustaz Rasul dah. Ustaz nak tolong apa mai kelak-kelak macam ni pun jadilah, okey. Mai jenis pakai-pakai macam ni pelan-pelan, tak payah berebut sentang nak pakai. Boleh nak pakai tudung lama boleh pelan-pelan step. Bagi-bagi latih dulu step, nampak tak? Pakai macam ni dulu, istiqamah boleh jaga ni. Esok ni dah okey dah. Abuhkan dia. Ni terus masuk saja, terus nak pakai purda terus takut. Ustaz bukan halal purda. Purda adalah satu pakaian yang paling baik di kalangan wanita-wanita soleha. Bila orang boleh pakai, kita tak boleh pakai, kita tabik, kita kata insyaAllah satu masa nanti aku boleh pakai macam ni. Tapi bukan dengan terus, tak boleh. Jiwa kita tak boleh lagi. Kita baru duduk didik pelan. Baru duduk didik seorang cakap pelan. Kadang-kadang pergi, Ustaz! Nampak dah kan? Duduk didik diri secara percakapan. Terkejut tengok-tengok nampak pakai tudung labu. Ustaz. Orang nampak tak? Ha ya Allah, orang tengok kita pasal muslimat, orang tengok tak lolak kita tu nampak dah tak cara pergerakan kita tu nampak. Yang tu lebih kita kawal. Kalau kita dah pakai tahap tu semua, orang tengok kita pun kasar tu macam. Dan ni orang kita tengok orang macam tu kasar. Dia satu macam kasar dengan kita. Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Nampak tak? Bukan kita nak kutuk dah. Tapi nak minta berjaga-jaga. Okey, minta selalu semayak. Tuhan tunduk ke jalan yang benar.
tu dah benar. Pasal puak jenis main duduk main merebak, dia dia masuk seluruh televisyen semua dia masuk. Subah sampai tak tahu nak buat apa dah. Ha, kita sembang dengan cara elok-elok, cara elok-elok, tak boleh dah. Apa dah? Allah, kita pun doa ke Allah pasal orang yang nak mengaji agama ni dah ramai. Nah, dah ramai. Setiap orang cerdik pergi cari tempat yang best-best. Maka cari tempat rumah datin-datin, nak buat kuliah rumah datin-datin. Pasal tu gelar ni ustaz datin-datin panggil ustaz P. Pasal apa ni? Pasal dia pada dia pada masuk, biar ustaz masuk. Pasal dia pada masuk, buat kadang-kadang dengan satu gendang. Ding, ding, ding. Boleh nak bergendang? Boleh. Dia kan dengan orang perempuan? Boleh. Tempat, tapi tak mahu nak ralik. Ilmu, banyak lagi ilmu yang kita nak belajar ni, banyak daripada ilmu duk bawa orang merepek-merepek ni, banyak lagi ilmu yang nak belajar. Nampak tak? Daripada ilmu duk ambil macam ni, kita kena macam ni, banyak buat macam ni zikir, kita kena macam ni. Buat macam ni zikir, kita macam ni. Sedangkan yang zikir Nabi duk ajak dekat Fatimah pun tak terbuat kita lepas mayat. Betul tak? Subhanallah, 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 alhamdulillah. Yang tu pun yang confirm pun 100% daripada hadis-hadis yang sahih pun tak terbuat. Tiba-tiba kita kutip satu benda yang lain. Ya Hayyum, Ya Qayyum. Tak salah Ya Hayyum. Duk sebut benda tu, ini kena sebut-sebut, ini kena sebut 1000 kali, ini kena sebut ni ni. Ya apa nama, kena sebutlah Habiballah, Rasulullah, Khanilallah, ya. Macam-macam duk main. Apa kena hati-hati oi. Kadang-kadang ya Allah, lepas sembahyang istighfar, ayat kursi, yang benda yang yang confirm daripada hadis pun tak terbuat, tiba-tiba kita kutip. Lepas sembahyang astaghfirullah alazim ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Allah, kalau ustaz pergi kat Ulu Langat dok tengok sekolah 23 sekolah tu, rasa seriam sangat. Seriau sangat-sangat. Nampak tak? Seriau pasal orang hari ni nak mengaji, tapi terletak tempat yang dia tengok segi zahir saja. Dia tak tengok apa benda kawan tu nak tanam dekat dia. Tarikan ke, pembawakan ni ke, Muhammadiyah ke, apa ke, macam-macam. Tok salah. Yang duk ada pun dah cukup dah, okey. Nampak tak? Duk ada bagi cantik pun dah tok salah. Kadang-kadang terlalu sangat kita pergi tempat tu sampai kita tak peduli anak kita, tak peduli apa nama suami kita, kita pedulikan ustazah kita yang kata. Saya tak peduli. Saya tak peduli kayu. Terlalu sangat taksub sampai dia lupa tanggungjawab dia. Maka Nabi kata kat dia, Nabi kata kat dia, wa jama'atun filari, hidup dengan satu jemaah, satu kumpulan. Tengok-tengok dia lari-lari, Nabi kata akan lari-lari, han nak jumpa minta tolong dekat depa, ala aqzafi fihim aw fiha. Pi kat jemaah tu pula nampak jemaah Islam keliru. Nampak tak senang. Nabi kata ibarat macam apa nama? Ibarat macam mata dia ada taik mata. Sama macam tu Nabi kata. Nampak mata dia tapi kita tak nampak taik mata dia ada. Nampak dalam jemaah tu pun ada kotor juga, terpaksa akan kena lari daripada situ. Aku suruh hang zaman ni kalau berlaku pergi duduk dengan orang baik-baik. Dan dalam dia baik-baik ada benda kotor di situ. Inilah ni. Nampak tak jemaah banyak, jemaah banyak di dunia ni. Pipi-pipi pula, ya Allah jenis merepek pula. Jenis gila-gila pula. Kira kerja duk pergi luar negeri, duk pergi kubur sana, kubur sini, kubur sana, kubur. Tak ada kerja lain. Lepas tu pergi pula kubur Mu'az bin apa? Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi pula China. Bila masa dia pergi tas itu, kita pun tak tahu. Pada kubur dia kat sana situ nama ada. Duk pergi tas itu, main-main satu rombongan, rombongan jauhlah Islam. Kalau tak ha. Bukan nak pergi, bukan nak pergi rombongan, nak pergi tengok tu pun nak pergi shopping, nak pergi tengok apa nama dekat apa. Nak pergi shopping apa, nak pergi beli cadar murah. Apa dengan Allah Akbar, kata inilah zaman fitnah. Ini nama zaman fitnah. Ya kita nak lari kat dia, kita nak kita nak ikut cara Islamik lah. Rupa-rupanya Nabi kata kat mata dia pun ada taik mata. Akhzafun, akhzafun maksud dia akhzafun, ada satu benda kotor yang kita tak nampak. Nampak ada pi kat dia pun kotor. Ya Allah, nak gantung dengan siapa? Qala, maka Nabi kata apa? Qultu ya Rasulullah, qultu ya apa nama? Uzaifah pun kata, ya Rasulullah, hal hudnatun ala dakhni mahiyah, apa dia tu ya Rasulullah? Yang kata zaman tu fitnah, tak nampak tu apa dia Rasulullah? Qala, maka Nabi kata, la tarji'u, la tarji'u qulubun aqwamun ala alladhina kanat alayhi. La tarji'u. Hati-hati manusia takkan takkan main dah macam dulu, Nabi kata. Hati manusia yang baik, buat kerana Allah, ustaz mengajak kerana Allah, bagi zakat kerana Allah, buat kerja kerana, hati tu tak ada dah.
Zaman fitnah ni mai, nak jumpa dengan orang baik-baik ni susah. Termasuk orang yang mengajak pun dah keliru dah. Nak mengajak bapak abang sauda contoh. Ha ya Allah. La tarji'u, dia kata. Apa kena doa lah kat ustaz nampak tak? La tarji'u. Nabi kata la tarji'u, takkan la tarji'u, takkan mai dah hati-hati tu. Qulubun aqwabun. Hati-hati depa, dia kata. Alladhi kanat alai, macam orang dulu. Orang dulu wasabiquna sabiqun ulaika muqarrabun. Orang dulu ni dekat dengan Allah Taala, selalu sangat buat kerana Allah. Lah ni orang buat kerana sesuatu. Nak bagi derma pun bagi nampak. Fikir punya banyak dia bagi 10,000 je kat. Bukan yang tu nak jolok masuk dalam bank. Yang masuk kecil je nampak dah main zaman tu zaman. Dia mau buat satu benda dia nak tunjuk-tunjuk kat orang. Qultu ya Rasulullah ba'da hadzal khairi syarr, bila mai benda baik ni akan mai ke benda buruk? Qala Nabi kata al fitnatul amya'u, fitnah yang mendalam sangat-sangat sampai hang pun tak kenal benda tu fitnah. Sama'una, nak dengar pun tak boleh benda tu, dengar pun tak boleh benda tu. Dia kata alaiha, yang paling dia kata fitnah yang paling dahsyat sekali, du'at. Du'at ni orang yang dibawa, du'at ni pendakwa-pendakwa akan jumpa di akhir zaman, terlalu fitnah dahsyat sangat. Du'at ala abwa binar, kebanyakan manusia bawa manusia kepada neraka Allah Ta'ala. Nampak dah akhir zaman bertemu dengan ustaz, akhir zaman bertemu dengan ulama, yang mana ulama ni rasa boring, haram, 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 mari kita nak try. Terlalu haram sangat maka dunia kita tak dapat, terlalu haram sangat apa kita tak dapat, habuan dunia kita rugi, ustaz tu mau habuan dia. Dia dah tengok anak murid BMW, I pun want to try. Dia pun mau. Apa yang ada kat kita, dia pun mau. Benda tu dia pun mau. Dia dah tengok terlalu sangat dengan haram halal ini, apa pun yang tak ada. Nampak dah akhir sekali zaman akan datang. Dia kata kat sini du'at, du'at orang nak mengajak manusia, dia kata ala abu bijahana, dia akan mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka Allah Ta'ala. Fa'in mita, kalau hamati wahai Huzaifah, ya Huzaifah, wa anta hadun ala jazal, dia kata kalau dekat-dekat nak mati, han cari jemaah pun tak ada, han duduk sorang-sorang, duduk sorang-sorang, han makan pun tak ada. Jazal ni ialah penema, jazal ni akak kayu, cuma pokok pun tak ada apa, ada cuma akak. Ha? Makan dengan akak tu, biar hang mati dengan akak tu, lebih baik daripada hang campur dengan orang lain. Ha, Nabi kata apa? Khairul laka, sebaik-baik hang. Hang duduk sorang-sorang sampai tak ada nak makan, cuma ada kayu tu. Hang makan kayu tu lah, kalau Nabi kata. Dia kata min antatabba', daripada hang ikut ahadu minhu, hang ikut daripada orang lain yang tak tentu halal, lebih baik hang duduk sorang-sorang. Hang dengan kayu tu, selamatkan hang mati dengan dalam keadaan fitnah. Maka hadis mengajar dekat kita, jangan terkena fitnah di akhir zaman. Nak jauh diri kita daripada fitnah, maka pegang Al-Quran Karim. Saya kat sini dulu, yang baik semua main daripada Allah, salah silap daripada kemasan sendiri. Seorang-seorang duk keluar, nanti last sekali aku seorang. Saya kat sini dulu, yang baik semua main daripada Allah, salah silap daripada kemasan sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kifarah subhanakallah. Syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilalamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahmanir Rahim, nas'aluka wa nasta'inuka bika an tardha halana wa sabit fina ala al-islam wal iman. Ya Allah Tuhan kami, jagalah iman kami ya Allah. Jauhkan kami daripada bertemu dengan fitnah-fitnah ya Allah. Janganlah fitnah ni duduk dengan kami, duduk dengan rumah tangga kami, duduk dengan keluarga kami. Tuhan, jauhkan benda fitnah ni Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang yang suka dengan Al-Quran ya Allah, berdamping dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, ampun dosa kami, kau ampunkan dosa mak bapak kami ya Allah. Kau jadikan semua ilmu yang kami belajar ya Allah mendekatkan diri denganmu ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ada pengumuman. Pengumuman berharakan juga. Yang pertama